Penerimaan Basnas Kendal dari bulan Januari hingga Maret mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari penerimaan tersebut, sebagian sudah disalurkan kepada yang berhak sebanyak 1,4 miliar rupiah. Ketua Basnas Kendal Samsul Huda menjelaskan perolehan dana zakat hingga bulan Maret 2023 mencapai 2,2 miliar rupiah. Kemudian dana infak mencapai 40,2 juta rupiah. Dana itu juga sudah didistribusikan sebanyak 1,4 miliar rupiah untuk beberapa program, seperti program ekonomi produktif, kemanusiaan, pendidikan, dakwah dan advokasi, serta program kesehatan. Kepala Dinas, Camat, dan Kabah di lingkungan CDM.